Hai guys, balik lagi sama aku Indah Hawe. Buat kalian yang baru pertama kali gabung di channel YouTube ku ini, aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Oke guys, jadi sesuai judulnya, aku di sini bakalan review dan kupas tuntas salah satu produk terbaru dari Scarlett, yaitu Scarlett Glow Toning Serum. Jadi di sini aku bakalan bahas keseluruhan dari produk ini, mulai dari packaging, aroma, tekstur, apakah produk ini bisa di-compare dengan produk Scarlett yang lain. Aku bakalan bahas semua di video ini. Jadi kalian jangan kemana-mana dan tonton video ini sampai habis. So guys, seperti yang kalian tahu, kalau kamu subscriber lama aku udah pernah bikin video A Day in My Life yang di situ aku sedikit review tentang face care dari Scarlett yang Brightly Even After series. Jadi paling nggak kalian udah tahu kalau Scarlett itu punya serangkaian face care ya, seperti itu. Nah, sekarang salah satu face care-nya Scarlett itu bertambah, ada yang namanya Glow Toning Serum. Glow Toning Serum ini isinya adalah untuk lebih menunjang kalau kalian itu pengen lebih glowing. Jadi nggak cuma pakai yang Brightly Even After series, tapi kalau kalian tambah serumnya dengan menggunakan Glow Toning Serum, kalian bakalan bisa dapetin hasil yang plus 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 glowingnya. Coba bayangin ya, kalian pakai Brightly Even After series itu udah bisa glowing, tapi kalau ditambah ini hasilnya bisa lebih mantep. Okay guys, untuk produk face care dari Scarlett selain yang Glow Toning Serum itu tadi, itu ada Brightening Facial Wash yang kayak gini, kemudian ada serum Brightly Even After series kayak gini, dan juga ada day cream dan juga night cream guys kayak gini. Ini adalah varian yang Brightly Even After series. Untuk yang acne series itu seperti ini guys. Jadi dia juga sama ada cream siang dan malam. Dan ini adalah packaging dari serumnya guys. Jadi dia aman di dalam box dalam bentuk seperti. Jadi guys, aku tuh dulu pernah order serum. Jadi serumnya itu bener-bener gini doang packagingnya, itu cuman ini serum, ini kotak, udah dimasukin gini doang. Kan akhirnya mereka tuh rawan pecah kan. Dan aku senangnya dari si Scarlett ini, dia bener-bener memperhatikan sampai detail gimana caranya pelanggannya nggak kecewa, gimana caranya si produk ini sampai ke tangan pelanggan dengan sempurna. Ini adalah packaging dari Brightly Even After Serum dan juga Glow Toning Serum. Keduanya memiliki ukuran yang sama dan juga travel friendly. Dikemas dengan tutup pipet yang memudahkan kita saat menggunakan serum ini. Packaging dari serumnya Scarlett, tiga-tiganya tuh sama guys, antara Brightly Even After Serum, Acne Serum, dan Glow Toning Serum ini sama. Bentuknya seperti ini, kecil, travel friendly. Jadi untuk ingredientnya, dia tuh dijelaskan di dalam box ini dan juga di dalam botolnya bahwa dia tuh mengandung 16,5% active ingredient guys. Di antaranya adalah tranexamide acid, niacinamide, geranium oil, allantoin, calendula oil, olive oil, aloe vera extract, dan juga licorice extract. Di dalam serum ini juga dijelaskan bagaimana cara penggunaannya, dan serum ini sendiri juga sudah terdaftar di BPOM, dan dia juga no animal testing. Ingredient lengkapnya juga sudah dijelaskan di dalam box. Di sini juga dijelaskan cara penyimpanannya guys. Terdapat barcode dan juga hologram untuk mengecek keaslian serum, dan serum ini berisi 15 ml guys. Nah di sini guys, karena aku pernah review parfum sebelumnya, jadi aku nggak asing dengan kata-kata ini, yaitu aloe vera extract dan juga licorice extract. Nah sepertinya dua bahan ini, aloe vera dan licorice ini, membuat aroma dari si serum ini jadi baunya harum guys. Biasanya untuk kulit yang sensitif sangat tidak disarankan untuk memakai produk yang ada essence-nya. Cuman di Scarlett ini disebutkan bahwasannya dia ini untuk semua jenis kulit guys, for all skin types. Jadi misalkan kalian pengen pakai dan pengen coba, sah-sah aja, nggak ada yang ngelarang ya. Cuman di sini aku jelasin bahwasannya di dalam produk ini itu ada essence-nya atau pewanginya guys. Untuk aroma, aku merasakan aroma citrus guys, jujur
nggak tahu ini citrusnya dari dapatnya dari mana, aku rada nggak paham nih. Cuman dia ini aromanya kayak yang rempah gitu guys, aromanya itu. Dan kemudian aku di sini mencium bau kayak obat jerawat. Mungkin itu dari licorice extract dan juga aloe vera. Next, aku bakalan langsung bahas teksturnya guys. Jadi untuk glow toning serum ini, dia tuh warnanya putih. Jadi dia beda banget dengan yang Brightly Even After Serum yang warnanya bening gitu. Dan dia juga sedikit lebih kental daripada yang Brightly Even After Series guys. Persamaannya dengan Brightly Even After Series, keduanya ini sangat mudah menyerap ke dalam kulit wajah guys. Nah, aku bakalan langsung coba serum ini di tangan aku guys. Jadi teksturnya kayak gini guys. Kalau menurut aku ini sedikit lebih kental daripada yang Brightly Even After Series. Brightly itu ketika kita teteskan itu langsung jatuh gitu guys serumnya. Kalau ini tadi kan perlahan-lahan baru dia jatuh. Kalau yang Brightly Even After Series dia langsung jatuh. Jadi dia benar-benar nggak lengket. Ya ini teksturnya seperti serum pada umumnya. Aku suka banget sih kalau untuk serum ini. Lembut banget guys diaplikasikan dan langsung bikin kulit kita ini lembab dan halus guys. Nah guys, langsung aja aku tunjukin bagaimana step atau cara pemakaian dari serum ini guys. Oke, pertama kita harus cuci muka dulu guys dengan sabun wajah yang kalian punya. Atau kalau kalian memang memakai produk dari Scarlett, kalian pasti punya Brightening Facial Wash ini. Nah, kalau kalian lihat ada yang beda di muka aku, Anda benar. Karena aku hari ini tanpa make up. Jadi hari ini aku nggak pakai make up apapun selain lipstick dan juga alis. Jadi ini wajahku ini seluruhnya merupakan bare face aku. Jadi aku mau cuci muka dulu biar wajahku semakin fresh. Nah guys, ini aku udah cuci muka tuh, jadi hilang tuh alis-alis aku. Tapi ya udahlah, nggak apa-apalah. Yang penting minyak-minyak di wajah aku ini udah pergi dan wajahku ini udah bersih dan siap untuk ditemplokin toner. Jadi kalian setelah cuci muka kalian bisa pakai toner apapun itu untuk mengembalikan kelembapan kulit kalian pasca penggunaan sabun wajah guys. So aku mau pakai toner dulu. Oke, ini adalah wajah aku yang udah pakai toner. Kemudian aku langsung aja pakai serum yang aku punya, yaitu Brightly Even After Serumnya Scarlett. Jadi ini aku sekalian skincarean malam gitu guys. Seperti yang kalian lihat, serumnya yang Scarlett Brightly Even After Series ini bentuknya cair bening gini guys. Dan dia itu mudah banget jatuhnya. Tuh, gak ada kekentalan sama sekali. Jadi hampir seperti air gitu. Langsung aja aku pakai. Senangnya dari serum Scarlett ini guys, serumnya ini benar-benar gak berbau dan dia mudah banget untuk diaplikasikan ke seluruh wajah. Dan teksturnya ini sangat mudah banget menyerap di kulit. So guys, ini wajah aku sudah selesai pakai Brightly Even After Serum dan kalian lanjut pakai serum glow toning ini guys. Jadi buat kalian tadi yang di awal bertanya-tanya, apakah bisa glow toning serum dikombinasikan dengan serum yang lain dari Scarlett? Jawabannya adalah bisa banget sekalipun wajah kalian itu penuh noda dan jerawat guys. Nah, ini aku mulai pakai serum glow toning di wajah aku guys. Saran dari aku, kalian pakai serumnya sedikit aja, kemudian diratakan ke seluruh wajah hingga rata. Jangan lupa untuk selalu pijat wajah ke atas untuk mengurangi kendur. Oke guys, seperti yang kalian lihat, aku kelupaan. Jadi sebenarnya aku tuh di video ini pengen ngasih lihat separuh ini itu pakai glow toning serum dan yang ini enggak. Tapi ternyata ini udah aku kasih dong yang sebelah sini. Jadi enggak apa-apa lah ya, kalian tetap bisa lihat perbedaannya. Jadi dia tuh langsung glowing gitu yang sebelah sini. Aku deketin ya. Nah, dia tuh yang sebelah sini langsung glowing gitu. Kemudian yang sebelah sini enggak seberapa, enggak seberapa glowing. Dia emang glowing, cuma enggak seberapa, enggak kayak yang ini. Dia tuh langsung glowing. Yang pertama efeknya ini dia langsung, guys. Langsung kelihatan setelah kalian pakai serum glow toning ini. Aku lanjut pakai. Sambil aku cerita, jadi untuk serum glow toning ini guys bisa dipakai untuk kalian yang pakai produk Brightly Even After Series dan kalian juga bisa pakai buat kalian yang pakai seri dari Acne Series. Karena dia ini memang beneran aman banget untuk all skin types, untuk semua jenis kulit. Nah guys, setelah aku pakai seluruh wajah aku dengan menggunakan glow toning serum ini, kalian bisa langsung lihat dia langsung glowing.
glowing, apalagi hidungku kelihatan sangat glowing. Kemudian guys, ini itu wajahku langsung auto lembab dan kenyal gitu, dan itu enak banget sumpah. Langsung aja aku ke next step dari skincare night ini. Night, so aku bakalan langsung pakai yang night cream. Oke, ini aku pakainya separuh dulu ya guys, biar kalian juga tahu perbedaannya. Ini adalah salah satu krim malam yang aku juga suka banget sama teksturnya. Dan kalian tahu ini adalah bekas jerawat. Jujur ini bekas jerawat, susah banget diilangin. Dan aku pakai Scarlett ini udah ada sebulanan dan dia agak pudar gitu guys. Dan aku happy banget karena dia udah agak pudar gitu. Nah, kalian bisa lihat kan hasilnya, kalau yang kanan ini agak white gitu, agak lebih putih daripada yang kiri. Jadi ini karena efek dari krim malamnya ini guys. Makanya aku suka banget kalau habis pakai krim malam wajahku itu jadi bagus gitu. Nah guys, selesai skincare night aku. Jadi wajahku jadi lebih segar dan tambah glowing gitu guys. Jadi guys, aku bakalan jawab pertanyaan yang mungkin kalian tanyakan. Jadi yang pertama gini, Kak, gimana kalau misalkan aku pakai Bradley Even After Series, kemudian aku campur dengan Glow Toning Serum, apakah efek yang akan tampak di wajah aku kalau aku pakai kedua produk itu? Nah, kalau kalian memang udah pakai yang Bradley Even After Series ini guys, dengan kalian menambah pakai Glow Toning Serum ini, wajah kalian akan lebih glowing hasilnya. Hasilnya itu akan lebih cepat tampak, bisa memaksimalkan kerja dari Bradley Even After Series ini guys. Jadi kulit kalian itu bisa lebih cepat cerahnya guys, daripada kalian hanya pakai yang Bradley Even After Series ini. Memudarkan bekas jerawat yang membandel kayak gini guys, dan juga kayak gini, dan juga kayak gini. Ini wajahku beneran wajah yang lagi breakout banget. Gak tahu karena mungkin aku kemarin itu lupa cuci muka atau gimana ya. Wajah aku ini juga penuh dengan jerawat dan juga noda hitam. Maka wajib banget buat aku pakai si Glow Toning Serum ini guys. So, kemudian pertanyaan selanjutnya, gimana kalau misalkan aku pakai si Acne Series, kemudian aku kombinasikan dengan si Glow Toning Serum kayak gini? Efeknya apa buat aku? Efeknya adalah si serum ini bisa membantu si acne serum ini untuk menyembuhkan atau meredakan jerawat kalian yang sedang merah-merahnya ya, yang sedang matang-matangnya. Bisa membantu memaksimalkan kinerja dari acne series kalian guys. Selain itu, plusnya kalian juga bisa dapat kulit yang lebih cerah, dan juga noda bekas jerawat kalian bisa hilang, bisa go out, dan juga noda-noda hitam dan dosa-dosa yang ada di wajah kalian ini bisa hilang. Jadi kayak gitu guys, fungsi dari serum Glow Toning ini. Oke guys, jadi sepertinya Scarlett Glow Toning Serum ini merupakan kabar bahagia buat kalian yang memiliki tipe kulit berjerawat. Di sini kalian bisa pakai Glow Toning Serum di kulit kalian yang berjerawat. Jadi kalian gak hanya menerima manfaat dari acne seriesnya, kalian juga bisa menerima manfaat dari Glow Toning Serumnya. Dimana dia ini juga bisa bantu untuk mencerahkan wajah kalian dan bekas-bekas jerawat kalian guys. Maybe kalian harus berterima kasih kepada Scarlett karena udah bikin formulasi produk dimana dia bisa digunakan pada orang dengan tipe wajah yang berjerawat tapi tetap pengen glowing. Oke guys, aku rasa cukup untuk review Scarlett Glow Toning Serum ini. Dan kalau kalian suka video aku, kalian juga bisa share video aku ini ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan videoku berikutnya. So thank you for watching and bye bye.